Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ilahim. Hai guys, jadi ini mushroom. Ini mushroomnya udah saya potong-potong ya. Ini mau saya goreng pakai telur. So, ini buat buka puasa. Sejuk raya ini kepadaku, oh kepadamu, kenapa ku sedalam kepadamu. Di sini saja, tak usah kau berkasih, ku tahu. Oh, susah banget sih ini diambil. Ini dia sudah jadi telur mushroomnya. And then saya mau masak indomie buat kepuasan. Nah, ini saya mau bakar roti. So nanti bisa dimakan pakai coklat atau sama telur masuk tadi. Habis ini nanti saya mau masak indomie. By the way, ini buat buka puasaku ya guys. Udah mulai nih guys. Okay, guys, ini rotinya udah terbakar. Okay, sekalian kita angkat ya. Ini sudah jadi, ini telur mushroom sama roti. And by the way, ini aku mau masak indomie ya guys. Di sini saya sudah motong sayur. Ini sayurnya sudah saya potong dan ini satu bungkus indomie. And by the way, ini saya nggak pakai campur apapun, just kayak gini aja simple. So okay. Nah, airnya udah cukup lumayan mendidih. Sayur ya. Guys, ini sayurnya udah matang. Oke, kemudian aku masukkan indominya. Oh my god. Okay guys, ini udah matang. Kemudian aku angkat ya. Hi guys. Ini sengaja aku pakai tempatnya kayak gini. Aku nggak pakai mangkok karena biar lebih ekstrim ha. Ya Rab, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang nanti akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat melihat kondisi jin sebelumnya. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, dikiranya Adam itu sama dengan jin.
akan merusak bumi, akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Rab, makhluk yang senantiasa bertasbih dan puji-Mu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbmu memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika malaikat sujud kepada Adam, maksudnya sujud ta'zim, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Yang dimaksud sujud ta'zim itu sujud penghormatan. Malaikat hormat kepada Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka sejak itu ada hubungan baik antara malaikat dan seluruh anak keturunan Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam, maka sejak itulah ada hubung kait antara malaikat dengan seluruh anak cucu Adam. Makanya Adam alaihi salatu wassalam ketika belum ditiupkan ruh, maka iblis itu selalu datang dan melihat-lihat. Terkadang iblis masuk ke telinganya Adam, terkadang masuk ke lubang hidungnya karena belum ditiupkan ruh, masih berupa patung keras. Kemudian iblis mengatakan, lau sulitu alaiya la ahlakan. Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, kuhancurkan dia. Dan nampak hasadnya di sini. Belum lagi ditiupkan ruh, iblis sudah hasad tuh sama Adam. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam, Adam kemudian meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala karena lemahnya dia di hadapan iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Adam, setiap lahir anak keturunan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk menjaga Bani Adam dari gangguan syaitan. Bagaimana Adam meninggal, dia harus diapakan? Maka kemudian malaikat mencontohkan bagaimana caranya melakukan fardu kifayah. Maka malaikat kemudian memandikan Adam, mengkafaninya dan menguburkannya. Yang itu menjadi sunnah bagi seluruh manusia apabila meninggal dunia. Dimandikan, dikafankan, dan dikuburkan. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam, kemudian malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, kemudian selesai, antika mim ba'dika. Karena sesungguhnya ucapan salam itu akan menjadi simbol ucapan penghormatan bagi umatmu sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam datang kepada malaikat dan mengatakan, assalamu alaikum. Maka malaikat menjawab, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka malaikat menambah, wa rahmatullah. Dan salam ini menjadi salam yang dianjurkan bagi seluruh orang yang beriman apabila bertemu dengan saudaranya. Mengucapkan assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan diceritakan bahwa ketika Adam alaihi salatu wassalam ditiupkan ruh, belum sampai ke dada, baru sampai di tenggorokan, maka tiba-tiba Adam bersin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul alhamdulillah." Katakan ya Adam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makanya kemudian disunahkan kalau antum bersin mengucapkan alhamdulillah. Maka malaikat di sekitarnya langsung
mendoakan Nabi Adam dan mengatakan yarhamukallah. Jadi antum kalau mendengar bersin, ucapkannya apa? Yarhamukallah. Lah dari cerita ini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, kita nampak ada hubung kait antara malaikat dengan Adam. Maka begitu juga akan terjadi hubung kait malaikat ini dengan seluruh anak keturunan Adam sampai kematiannya. Sampai ketika mereka berada di padang mahsyar. Sampai kemudian mereka sedang dihisab, sampai pun ketika masuk ke dalam surga. Maka malaikat akan terus